Ya, selamat sore sahabat Baraya GMC 128 FM. Hari ini kita mampir di sebuah warung kopi, tepatnya di Jalan Tanah Merdeka, Pasar Rebo. Belakang, persis belakang ya, di belakang Masa Kita Harapan Bunda. Kita bisa lihat sendiri dampak ekonomi yang selama ini terjadi, baik di bidang online ataupun di bidang usaha dagang seperti warung ini. Baik, untuk lebih lanjutnya, lebih tahu ya tentang dampak dari COVID-19 terhadap warung ini setelah yang satu ini. Mang, roti mang. Ah, roti. Siapa ya? What the heck? Kisari mulu, aduh. Kopi dah kopi. Jadi tem. Gitu dong, Pak. Oh gitu. Ya kan? Benar. Selama 3 bulan juga masih 1-2 orang. Kalau mahasiswa udah di, kalau mahasiswa itu kan rata-rata yang saya tahu ya, dulu juga waktu di Jogja gitu, walaupun warung banyak tapi dia nyari yang sepi karena apa, dia nongkrong lama. Iya. Soalnya sambil ngerjain tugas lah. Paling pagi di sini sampai siang. Berarti kan awal buka berarti merintis makan dari nol ya. Itu lo udah jalan berapa bulan dapat hasil lebih tinggi maksudnya? Bulan pertama pun udah dapat lebih. Udah dapat lebih. Udah dapat lebih cuman ya. Ya waktu pertama bulan pertama itu dapatnya berapa? Ya sekiranya sebulan. Intinya mah, gue sih nggak bisa ngira-ngira, takutnya ntar disangka ria atau gimana. Yang penting mah anak buah, bocah ke gaji bini sama anak makan jajan, kita ngerokok ya. Nah terus kalau lu bandingin sama yang sekarang nih yang lu rasain kan, itu gimana? Sama kayak dari nol. Dari nol lagi? Nah, bukan dari nol, ibaratnya bulan-bulan pertama lah, tapi kan gue ngeliat lu kemarin tuh sempat libur ya. Itu lu libur alasan lu kenapa? Ayo terbuka aja. Dibilang takut, ya takut lah. Iya. Soalnya kan mendunia, ya kan bukan di sini doang, bukan di Jakarta doang, ibaratnya gitu. Mendunia. Terus gua juga kan maksudnya selama bocah kemarin di sini kan masih tanggung jawab saya. Gitu. Thank you.